ASMR ke TV. Jos, hobi lu apa bang? Mijak-mijak pala orang. Iya, itu hobi gue ya. Itu adalah hero, hobi hero yang satu ini teman-teman. Hero yang paling banyak di request salah satunya. Dan hero yang bisa jadi jungler atau offlaner sekalipun. Ya, itu adalah Jepis teman-teman. Satria Baja Hitam. Jadi ini adalah build ya teman-teman, gue bakal nge-share kalian. Ini adalah build yang gue pakai. Yang pertama kita bikin mental aura supaya bisa bakar-bakar musuh dan cepet banget junglingnya nantinya. Bukan jungling ya, maksudnya bunuh creepnya. Kedua adalah Gilded Greaves untuk gak kena stun dengan mudah. Ketiganya adalah Herculean Madness, ketika kalian sekarat, kalian bakal nambah bonus shield. Dan itu bakal bikin dia jadi tanky banget. Kenapa bang? Karena si Jepis ini kalau dipukul, kalau HP-nya kecil, defense-nya makin gede, itu pasifnya. Skill 4-nya ya, skill 4. Item 4-nya adalah di Aegis. Kalau dipukul musuhnya bakal nge-slow dan mengurangi cooldown 20%, cocok banget buat dia. Yang kelima adalah Omni Arms. Ini adalah item yang sangat baik banget buat dia ya, sebagai pengganti Frostcap karena damage-nya bakal gede banget. Dan ini juga ada lifesteal-nya, jadi gak usah balik lagi. Yang terakhir adalah Fenrir Turn untuk damage-nya. Tapi kalau kalian mau main Nguntan, kalian tinggal bikin Leviathan di depan. Fenrir Turn-nya kalian ilangin dulu aja ya. Jadi bakar-bakarnya jadi 2. Terus Fenrir Turn-nya kalau kalian mau nanti item utamanya dijual gitu. Cepet kan gue ngomong, diperlambat teman-teman kalau mau denger ya dengan detail. Tapi kalau teman-teman merasa itu kurang cocok, kalian bisa ganti sendiri dengan item yang menurut kalian cocok gitu ya. Dan untuk arkananya teman-teman, saya bakal nunjukin. Saya makainya sedikit tank. Yang di sini kita pakainya Golden Body yang nambahin physical defense max HP. Jadi Jepis ini butuh HP dan butuh attack. Yang ini saya makainya physical attack move speed. Yang terakhir saya makainya physical attack magic. Bukan, ini juga boleh lah. Holy Light ini atau Prowess, atau kalian bisa pakai yang Armor Pierce teman-teman. Yang seperti ini, physical attack armor pierce. Kalau kalian mau damage-nya gede, kalian pakai Dragon Claw. Kalau kalian mau JP-nya lebih tanky atau keras, kalian pakainya yang seperti ini. Holy Light atau Prowess, teman-teman. Itu ya. Ini Assassinate dan ini pakainya Golden Body. Jadi untuk talent-nya, kalau kalian mainnya jungler atau mutan bikin panis, kalau kalian mainnya laner pakainya Execute. Jadi kita bakal pijak-pijak kepala semua orang yang mengganggu jalan kita. Kita langsung lihat aja gimana aksinya Jepis dengan build seperti ini. Let's go. Oke teman-teman, kita udah mulai. Kita langsung minta ban Violet teman-teman. Jadi gue telat rekamannya. Jadi ini cara gameplaynya. Pertama-tama bakal ngeban dulu. Jadi kalau kita mainnya gebuking, kita bisa ngurutin kita mau ngepi apa. Gue minta Jepis di sini. Nah, karena ini kita mainnya solo, biasanya tuh kita milih buat diri kita sendiri teman-teman. Ganti-gantian nih. Pertama yang kiri 1, yang kanan 2. Habis itu yang kiri 2. Nah, gue pilih Jepis nih, bentar lagi nih. Nah, mereka pilih Gildur dan Tara kayaknya, teman-teman. Jadi, abis ini giliran gue sama yang Lance 12 itu bakal milih, teman-teman. Gitu caranya, face-nya ya. Gua, tim gue 2, tim musuh 2 antara abis ini. Ambilin Alice. Tenang aja, Alice gak bakal dicuri orang kok, ya. Jadi, kita bakal pick punya kita aja. Jepis. Bodoh amat ya. Ini dia. Jadi, kita bakal main talent-nya execute aja. Kita gak mau main jungling ya. Karena gue tadi bikin guide-nya bukan jungling teman-teman. Nah. Jadi ini musuhnya pilih 2, abis itu pilih 2 gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah main di hutan aja Jepis, yakin mereka? Hah? Yakin gue main hutan? Kita ketik aja teman-teman ya. Yakin bro? Yakin. Soalnya gini teman-teman, gue nggak yakin kalau ini. Ya sudahlah, mereka minta. Ya sudah. Ntar kita bikin build item pertamanya item hutan aja. Nah, picknya itu kalau kita nggak berurutan bisa teman-teman. Kita bisa swap ya, tukaran dengan teman-teman kita. Tapi di sini kita milih buat diri kita masing-masing karena kita nggak ngebooking teman-teman. Ya, karena kita mainnya egoisnya masih tinggi. Jadi kalau kita mainnya bareng tim, kita bisa milih berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan. Ini picknya berdasar kemauan. Nah, ini fase swap teman-teman. Penyesuaian akhir, kita bisa tukaran dengan yang lain tuh ada gambarnya. Tanda kayak refresh gitu, artinya kita minta tukaran sama mereka gitu teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah main di rank game diamond ke atas, kalian bakal lihat ini. Ini yang di ban adalah Violet dan Murad. Jadi yang lain bisa dipakai selain itu. Dan picknya itu ganti-gantian 1-2-2-2-2-1 1-2-2-2-2-1 gitu ya. Satu kiri, dua kanan, dua ya gitulah intinya. Kita sudah mulai teman-teman. Jadi di sini gue bakal, kalau menang gue langsung naik ke Conqueror ya. Gue cuman iseng doang karena banyak banget yang sudah nge-request untuk ngemainin di rank games dan gue baru sempet sekarang. Dan gue bakal nunjukin ke kalian langsung aja gimana gameplay di dalam rank games. Karena ini loadingnya rada lama, gue langsung skip aja ya ke dalam permainan. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi di sini kita bakal beli item hutan aja karena kita diminta untuk jadi jungler.
Untuk skill pertamanya terserah mau skill 2 atau 1, gue skill 2 aja dulu untuk iseng aja biar lebih cepat. Skill 1 buat ngejar musuh di awal, skill 2 buat bunuh creep lebih cepat di awal, teman-teman. Nah, kita bakal bunuh item hutan biru dulu di awal. Jadi supaya kita bisa ngeluarin skill terus-menerus karena ini hero sangat boros sekali mana, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin item yang cooldown reduction-nya 20% udah cukup karena kita pasti pakai buff biru terus, teman-teman. Di sini tim kita gak ada yang butuh buff biru selain kita. Gitu. Kita bunuh aja nyantai skill 2. Ini damage-nya gak gitu gede karena gua mainnya lebih tanky, tapi gua jadi gak gampang mati gitu. Keren ya. Kita langsung lanjut pakai semua skill aja. Bakal cepet banget ya. Karena JPS ini adalah siapa ya? Siapanya Tara ya? Abangnya apa adiknya? Bukan. Adik iparnya kemarin ya. Jadi nanti gue bakal bikin cerita versi AoV, teman-teman. Jadi kalian harus menunggu ya, sabar ya. Minggu ini pasti ada rilis ceritanya. Cerita yang sebenarnya ya, cerita yang sebenarnya biar lebih seru. Oke, aduh mati lagi. Oke, nice. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita cepat-cepat level 4 aja di sini. Level 4, kita pijak-pijak pala orang di situ ya. Level 4 kita baru bisa pijak pala orang. Ini kita masih tusuk sate ya. Kita masih akupuntur palanya, kita pijak-pijak nanti. Kita lanjutin, kita di sini. Kita bisa farm dengan cepat dan nyaman ya. Kita langsung manual aja karena gua nggak setting di awal. Itu ngapain Yon? Bukannya malah tuh malah ngeliatin. Untung nggak dicuri ESP gua. Oh, ada musuh. Oke, nice. Untung nggak dicuri. Kita bisa lanjut ke sini biar cepat-cepat level 4, kita bisa langsung nge-gank yang bawah. Ini adalah taktik yang sangat biasa aja. Di diamond masih efektif. Kalau kalian mainnya bareng tim mungkin taktiknya berbeda. Kalian bakal nyerang hutan musuh, itu bakal lebih seru. Sini, ayo bunuh. Etek. Kok dorong ke depan sih, dorong ke belakang lah dodol. Tum. Nah, gitu. Pecahkan palanya. Putu, pukul. Gua cucuk nih, pukul nih. Dikit lagi coy. Aduh, dia bisa lompat, teman-teman. Sayang sekali mitra olahraga. Ya sudahlah. Anggap ngepur coy. Anggap pemanasan dan kita ngasih napas lah. Anggap kalau kita bunuh dia left gitu ya. Kita balik ke atas lagi. Sekarang kita coba ngegeng L'Oreal. Siapa tahu bisa membunuh dia. Dapat first blood lumayan, teman-teman. Kita bisa pakai skill 3 langsung. Let's go. Boom. Tusuk. Aduh, gak kena. Salah arah. Boom, gak apa. Pukul aja. Oke, udah gue slow. Gue first blade. Pukul. Aduh. Mari. Tusuk. Mati kok. Mundur. Lumayan, teman-teman. Lumayan, kita udah jadi keras. Kalau sekarat, nice banget. Kita bisa bunuh hutan biru. Kita gak usah pulang. Kenapa, bang? Karena kita bunuh ini dulu. Dapat HP lumayan. Karena, apa namanya? Kita makin dikit HP kita, makin keras diri kita. Jadi, dengan itu, kita gak usah balik sama sekali. Dan mana kita udah habis, kita bisa bunuh ini. Setelah ini mati, kita gak bakal kehabisan mana lagi, teman-teman. Santai aja, frostbite demo ready. Teng. Kenceng banget utanya, kenceng banget. Nice. Gila. Enak ya. Mantap. Cepet banget, bener-bener. Mantap banget. Boom. Nice. Oke, kita bisa lanjut. Heart of Incubus. Kita habis ini bakal beli item bakar-bakar. Aduh, gue lupa, teman-teman. Item hutan gua harus disetting manual nanti deh. Tunggu. Ada orang. Matiin, coy. Aduh. Kejap palanya. Boom. Bisa mati gak nih ya? Temannya datang. Bener-bener. Mati kita. Aduh. Hutan kita. Oke, untung aja. Curi. Nice banget. Kita bisa bunuh hutan lagi. Nyantai ya, teman-teman. Kita masih butuh item kita. Bakar-bakar kita belum jadi semua. Gue butuh item hutan gue jadi dulu. Biar jauh lebih tanky dan jauh lebih kuat. Kita beli secara manual aja. Nice. Gak usah boost dulu lah ya di awal ya. Karena kita gak gitu butuh. Karena kita ngegengnya nyantai-nyantai aja. Nice. Item hutan kita udah mau penuh, teman-teman. Itu bakal efektif banget. Karena HP kita bakal super duper tebel. Oke, coba ngegeng. Mereka bertiga gak usah takut. Perlu gue tusuk-tusuk nih. Aduh, gila, pas banget tapi dia bagus banget. Slimnya aja, slimnya. The boom, slimnya. Matiin tuh, one hit. Mati loh, huh? Sekalian, teman kita udah pada datang. Hajar semuanya, gildurnya. Gildurnya dulu, gue tusuk-tusuk. Mati loh, sekalian nih, taranya. Lumayan dapat 2 anjay. Mantap, rancak bana. Nice banget, teman-teman. Kita bisa bersih-bersih dulu ini. Habis ini kita bisa bunuh. Oke, teman-teman, jadi kita bisa bunuh Abyssal. Ayo, Abyssal sini. Gua udah tebel banget, teman-teman. HP gua tebel banget dan gua mainnya itu main pakai efek pasifnya. Ketebalannya itu efektif banget. Gila, kenceng banget ya, kedebom. Nice. Dapat Abyssal Dragon walaupun uangnya agak banyak tapi SP-nya lumayan. Kita udah level 7 dengan tanpa boots. Bakar-bakarnya cepet banget. Kalian bisa lihat kita bisa bunuh hutan dengan sangat cepet sekali ya. Efektif banget. Jadi gue bakal bikin 2 item bakar-bakar. Gue mau lihat efeknya sebagus apa. Jadi ada Mental Aura dan ada apa namanya, item hutan Leviathan. Jadi teman-teman bisa nyobain juga. Aduh, gak bisa koplak nih. Jadi kalian bisa nyobain dengan 2 item hutan ini apakah bakar-bakarnya apakah efektif. Tapi efektif buat ngefarm, teman-teman. Kalian bisa lihat farmnya cepet banget. Bener-bener cepet banget. Bunuh hutan itu cepet banget. Bunuh creep itu cepet banget. Kita bunuh L'Orealnya. Ayo, sini. Sini, matiin.
mati nih. Gua kena silent, gua frostbite, matiin. Oke, okay, nice. Sekalian streamnya, streamnya. Streamnya lumayan dapat. Dapat nih, dapat nih, dapat nih, dapat nih. Enggak bisa lompat dia. Matiin. Dia mati dia kocak anjing. Duh, gilir-gilir kita cari mati. Udah taranya tolong tolong tolongin. Lu anjay, lu anjir tuh. Bijak dua doang. Lubunya tolong, 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 tolong. Duh, lubunya. Mati. Nice. Udah tolong. Oke, nyaris banget. Oke, gua nge-kill coy. Gua re-heal coy. Gila. Seru banget. Bener-bener kaya raya, teman-teman. Ini adalah build full tanky ya, teman-teman ya. Kita enggak ada armor pierce-nya. Tapi ini kita bener-bener tanky banget, teman-teman. Gila. Amazing banget. Kita bisa farm dulu. Gua sekarat ya. Gua mau minta sedikit doang ininya. Duitnya. Duitnya, HP-nya dari hutan. Kalian bisa lihat ini cepet banget bunuh hutan. Karena bakar-bakarnya tuh bener-bener damage-nya gede banget. Lihat tuh. double bakar-bakar, teman-teman. Double bakar-bakar. Mental Aura dan Leviathan. Gila, cepet banget. Gila. Bener-bener amazing. Kita bisa nge-push tower, gua bunuhin dulu. Bunuh burungnya, oh ya kuyah, lumayan lah duitnya. Musuhnya datang. Udah apa? Ini dulu. Oke, okay, nice. Mau matiin enggak? Bisa tuh. Taranya tuh. Sini gua sembunyi dulu nih. Matiin coy. Sini coy, bisa coy. Sini coy, taranya coy. Tum, matiin coy. Aduh, salah arah. Rame banget. Silentnya pas banget, gila mantap banget taranya. Oke, okay, nice. Dapat nih gilunya nih. Tolong gua sekarat. Udah, tolong sekarat gua anjay. Matiin. Aduh, ada Loreal, gak berani. Tunggu. Ajar. Oke, mati. Bentar. Aduh, gue tunggu momen, teman-teman. Gue sembunyi semak. Oke. Jangan sampai kena panah, teman-teman. Bahaya banget nih. Gila, nyaris, anjay. Aduh, jangan pukul harusnya. Tadi dia mau kesini. Ya, sudahlah. Jadi sini kita mainnya mulus banget ya. Cakep banget. Gak kena, bukan gue. Bodoh amat. Cakep banget. Nyantai, kita sekarat banget ya. Gak usah pulang lah ya. Kita balik aja ke hutan aja. Kita farm hutan cepet banget. Si Lubu kaya banget loh, 4100 uangnya. Beda dikit banget sama gue, padahal gue ngekill banyak banget, teman-teman. Dia jago farm, teman-teman. Gak apa-apa, kita farm aja lagi. Saya butuh buff biru di sini. Kita cepet banget. Aduh, mati tuh, teman-teman. Gitu. Mati tuh, sini gue bantuin dulu lah. Mati gak tuh, malok. Jangan mati. Aduh, kalau dilawan sih. Astaga, kalau gak dilawan mati tadi musuhnya. Karena areanya Maloh itu nge-slowin. Jadi, kenapa anak matinya? Bukan gua kill ya? Gak perhatiin gua. Sudahlah, lihat tuh, kita bakar-bakar. Dua dimi bakar-bakar, 300. Cepet banget bersihin creepnya, gila parah. Boom. Gila, mantap. Demen banget dah build ini. Kalian bisa nyobain lah, dua item bakar-bakar. Bener-bener menyakitkan banget. Menyakitkan jiwa dan raga. Ada orang, ada Loreal tadi gua lihat. Ya kan, bener kan? Balik. Kita bisa bunuh hutan biru dulu. Jadi buat teman-teman yang suka makin JP's, sebenarnya kalian gak usah balik-balik sering-sering ya. Tapi kalau kalian ada jungler lain sih kalian susah. Kalau kalian mainnya jadi jungler sih gak usah balik-balik. Kalau kalian mainnya jadi warrior harus sering balik-balik karena kalian harus ngalah. Di sini kan gue jadi junglernya nih. Enak juga sih sebenarnya jadi jungler. Gila, cakep banget. Rancak banget. Kita bisa ngambil farm terus. Kita 100% kontribusi, teman-teman. 100% kontribusi. Gila gak tuh? Jadi dari semua kill teman kita selalu ada di sana. Buset, keren banget. Gua ngefarm sampai HP gua penuh coy. Gila, amazing banget coy. Mau perang, teman-teman, mau perang. Gua gak tahu ini mau perang atau gimana. Tadi ada musuh di tengah, kayaknya di atas. Waduh, di atas rame banget. Udah mati tuh pasti, tolong lagi malah ya. Kita butuh Loreal-nya sebagai penggantinya. Aduh, gak bisa ya. Gua keluar pula, dodol banget gua. Acuhin tower lah, at least. Udah biarin Maloh-nya mati, kita dapat tower gitu loh. Towernya aja, towernya. Sini, usir. Tower. Oke. Bisa bunuh Abyssal sekalian, sini. Abyssal aja. Abyssal kita bisa bunuh si Tara. Ayo. Abyssal bantuin gua. Bunuh Abyssal, nah, pukul. Aduh, mereka malah mau ke bawah. Ya udahlah, gua bunuh Abyssal, mereka bunuh bawah, teman-teman. Kita bakal ancurin bunuh Abyssalnya, lumayan duitnya. Habis itu kita bantuin yang bawah. Oke, dikit lagi. Cepet banget. Oke, nice. Untung enggak disampain. Kita bisa bunuh Taranya sini. Wah, masih penuh anjay. Aduh, gak kena bego. Kita balik tengah lagi. Oke. Kita balik tengah. No. Oh my god. Kita bisa ngefarm. Cepet banget ya gue bunuh creep. Karena bakar-bakarnya itu bener-bener gak manusiawi. Memang si helm, tanduk helm ini, si adiknya Tara ini, adik iparnya Tara ini. Oh, kita matiin. Dapet. Tusuk. Mati kau, kena akupuntur kau. Mana lagi musuhnya nih? Tadi perasaan gitu. Oh, situ. Aduh, sayang sekali. Sini teman-teman. Gue gak takut. Gue tebel. Oke. Gue pijak ya. Mampus lu, mati lu. Gue gak pijak ya, mati. Gue tusuk doang. Gila, gede banget badan gue.
Aduh, kita bijak lagi, mana yang bijak? Kita bijak ini. Tuh, gak kena bego, anjay. Oke, mati mati mati, pas banget momennya. Ah, tidak 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 tidak, pukul pukul apa kek? Pukul apa kek? Oke, nice. Legendary, coy. Menit ke 10 udah 808 skornya, teman-teman. Mainnya cakep banget. Mainnya cakep banget, mainnya cakep banget. Rancak mana? Padahal Sarah Hero itu kita gak unggul-unggul banget, teman-teman. Malah cenderung gak gitu wow banget ya hero kita ya, tapi kita bisa menguasai permainan dengan baik. Mantap. Oke, dapat buff biru. Gak usah balik, teman-teman. Gak usah balik. Tiada kata recall bagi gua. Gila, song banget sampah masyarakat. Gila, gila. Wah, kayaknya kita udah jauh. Gua bisa farm terus. Farm terus. Farm terus. Gua butuh HP. Gila sekali heal dari hutan 500. Berarti HP gua tuh udah tebel banget. Tebel banget HP gua. Gak diambil buff birunya. Padahal gua sengaja gak ambil. Udah, bodo amat lah. Kita bunuh semua hutan. Habis itu kita bisa nge-end, teman-teman. Ini gua nge-heal aja ini hitung-hitungannya. Karena gua malas balik. Jadi gua ngutannya kayak gini, sekalian nge-heal. Oke, item kita udah jadi yang keempat. Udah full defense. Berikutnya kita bikin Omni Arms, itu bakal sakit banget. Kita nunggu sini, musuhnya pasti mau ke Abyssal Dragon, yakin gua. Nah, dulu kita surprise dia, surprise sini. Doom, mati kau sama masyarakat. Nah, terus susuk mati dia. Sekalian dapat Abyssal Dragon. Nice, nice. Ayo cepetan, cepetan. Oke, kita bunuh kah dia? Aduh, gak bisa tembus, koplak. Sering banget kayak gitu ya. Gue ada skill 3 tapi gak bisa keluar gitu loh skillnya. Kurang ajar. Oh my god, oh my god. Mana nih, mana nih? Mana lagi nih? Gue pecahin pala musuh-musuhnya sini. Sini, sini. Wah, ngajak berantem nih musuh-musuhnya nih. Aduh, aduh, aduh. Gue gak berani maju dulu karena gue ada sekarat, temen-temen. Walaupun gue pakai sekarat makin tebel, gue harus jaga diri juga, coy. Oke, langsung inisiasi dia. Boom. Kita kasih, matiin, latih satu. Sekalian nih, yang belakang nih. Tiga ekor nih, tusuk. Aduh, gue tusuk-tusuk nih. Aduh, aduh, aduh. Gila sih, gue tebel banget. Oke, kita lompat aja ke dalam. Kena boom, mana? Matiin. Tusuk, tusuk. Tusuk, 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 tusuk. Matiin tuh, itu. Aduh, ini aja nih, ini. Ini, matiin, matiin. Aduh, aduh, mati, mati. Itu sekali, sekali. Aduh, gak berani gue, anjir. Oke, mati semua, gila. And gila, dari 22 kill kita berkontribusi 100%, teman-teman. Ini udah fix. Pasti JP-nya jadi MVP. Bener-bener ya. Akhirnya gue balik lagi ke Conqueror setelah sekian lama gue gak main rank ya. Karena gue malas banget main rank. Karena susah dapat hero yang gue mau. Pada akhirnya kita menang dan ini gue udah naik. Kenapa gak naik ya? Kayaknya harusnya naik deh. Gue bisa cek nanti. Jadi semoga teman-teman jangan lupa tekan subscribe. Semoga teman-teman hibur. Karena kita bakal update lagi dengan gameplay dan guide yang gak kalah serunya. Yang pastinya bisa kalian pakai di game apa aja. Dan semoga bermanfaat. And see you again in the next video. Bye-bye.